Assalamualaikum, hai apa kabar kawan tewas semua, semoga jumpa lagi ya barang transportasi dan berjalan Indonesia. Tentu masih bersama Dewa. Pagi ini menuju siang saya berada di tikungan sport ekstrim ya, dimana lagi kalau bukan di komplek lintasan Tanjakan Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya ya, tentunya di lintasan Priangan Timur ya, yang menghubungkan antara Bandung, Garut Utara, Tasik, Ciamis, Banjar hingga ke Jawa Tengah ya kawan-kawan. Ini adalah spot yang sangat menantang di jalur lintas utama transnasional. Ikuti keseruannya, momen-momen apa saja yang ada di sini, tonton video sampai selesai dan mohon bantu juga untuk like, share, komen dan tentunya subscribe ya kawan-kawan. Sekali lagi Dewa ucapkan selamat menyaksikan. Oke, parade konvoy ya dari Fortuner barusan menuju ke arah timur. Hati-hati untuk para pengendara lainnya, jaga jarak. Rombongan ya, Fortuner Group. Tasik Tangerang 3E192 ya. Dengan mesin Mercedes-Benz-nya, hati-hati. Budiman. Wih. Mulek om. Mulek nih satu unit Puso Mitsubishi ya. Muatan berat menuju arah Bandung. Hati-hati untuk trailer ya, muatan semen biasanya seperti ini. Di bawah sebelah kiri ada tangki mogok, mesinnya ada trouble. Tetap di jalur paling kanan ya, usahakan. Siap, thank you. 3E169 Tasik Kalideres ya, hati-hati. Budiman menuju arah barat.
Oke, penambakan Aladin ya, Bandung Purwokerto, Tasik Tari, terakhir di Bobot Sari ya kawan dewa, sang legenda Bandung Purwokerto melintas. Prima Jasa menuju ke arah Bekasi ya dari Tasik Malaya via Purwakarta dengan seat 23. Semua selamat sampai tujuan. Awas hati-hati ya. Fuso truk membawa muatan hebel kawan dewa. Berat sekali. Remnya sangat dalam ya. Hati-hati di sebelah kiri ada tangki bermasalah mesinnya. Usahakan jalur sebelah kanan. Tetap hati-hati. Dahulu kawali Bekasi 3158. Hati-hati, tetap hati-hati, berjaya untuk 2 PO ini ya. Selamat sampai tujuan. Oke, Tasik Cikarang 282 ya, hati-hati di sana ada satu tangki ya sedang mogok mesinnya kawan dewa di sebelah kiri. Sehingga jalurnya harus ke sebelah kanan, hati-hati ya, dari arah atas menuju arah Tasik.